Daftar film Indonesia tayang bulan Juli 2019. Udah siap? Di awal Juli disambut film komedi asal Kota Makassar berjudul Anak Muda Palsu. Menceritakan empat mahasiswa akhir yang berbeda-beda jurusan, namun tinggal dalam satu kos yang sama. Petualangan dimulai ketika mereka harus menyelesaikan kuliah. Dibintangi oleh Tuming, ada Abu, ada Rio Ramadan, Hisam, Hamsir, Mamak Ramyah, Luna Vidya, Inten Nafada. Anak Muda Palsu tayang di bioskop tanggal 4 Juli 2019. Film kedua berjudul Say I Love You yang disutradarai oleh Fauzan Rizal berkisah tentang Saidah, Ulfa, Yohana, dan Ridwan. Sharon mencoba membangun kembali reputasi sekolah mereka sehingga tidak diremehkan. Sharon pun berpacaran diam-diam dengan Robert. Dibintangi oleh Ferdi Suliman, Dinda Hau, Alvaro Maldini Siregar, Rachel Amanda, Tuku Rizky, Nadia Oktova, Senina Cinnamon, Asila Jahaniaga, Olga Lydia, Butet Kartarajasa. Say I Love You tayang di bioskop tanggal 4 Juli 2019. Berikutnya berjudul Ikut Aku ke Neraka, karya Azhar Kino. Kino Lubis bercerita tentang Lita yang sedang mengandung anak pertamanya dan ingin menghilangkan bekas lukanya di punggung. Lita kerap diganggu makhluk halus hingga akhirnya harus mengorek masa lalu dan ibunya. Dibintangi oleh Clara Bernadette, Randy Kijenet, Cut Mini, Sarah Wijayanto, Tiripnu Wikana, Cio Eboh, Rini Mentari, Nela Di Purnama, Raymond MC, dan Dian Sidik. Ikut Aku ke Neraka tayang di bioskop mulai 11 Juli 2019. Berikutnya ada Dua Garis Biru, garapan dari Gina S. Nur berjudul Dua Garis Biru. Bercerita tentang Bima dan Dara yang sedang merasakan cinta di masa-masa SMA. Namun, di usia belia mereka yang harus bertanggung jawab karena melanggar batas dalam berpacaran. Dibintangi oleh Angga Yunanda, Jara JKT48, Cut Mini, Arswendi Benik Suara, Dwi Sasono, Lulu Tobing, Rachel Amanda, Masa Karma, Shakira Jasmine, dan Ligwina Hananto. Dua Garis Biru tayang di bioskop 11 Juli 2019. Selanjutnya ada film Iqra My Universe, karya Iqbal Al-Fajri. Film drama keluarga ini menceritakan Akila bercita-cita menjadi seorang astronot dan berusaha memenangkan lomba membuat vlog tentang tokoh antariksa dengan hadiah diundang ke pusat penelitian angkasa luar di Inggris. Dibintangi oleh Aisha Nora Detau, Cok Simbara, Maudi Kusnedi, Rehan Khan, Mike Lecoq,
Ben Kasavani, Elis Christine, Aditya Putri, Mario Irwansyah, Astri Fu, dan Meriam Belina. Iqra My Universe tayang di Bioskop 11 Juli 2019. Like, comment, dan subscribe. Di minggu ketiga ada film komedi garapan John Derantau berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi. Film ini diadaptasi dari cerita pendek karya Seno Guma Aidarma dengan judul yang sama, menceritakan tentang seorang wanita cantik yang suaranya merdu saat bernyanyi setiap mandi. Dibintangi oleh Elvira Devina Mina, Matias Mucus, David John Schaub, Yayu Uma, Ricky Malau, Anne Jikoto, Toto Rashid, dan Ingrid Wijenarko. Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi tayang di Bioskop 18 Juli 2019. Selanjutnya ada film horor karya Novanda Santosa berjudul Pintu Merah. Bercerita tentang Aya, seorang wartawati muda ambisius yang sedang menggali kasus pembunuhan yang terjadi di hutan mimpi. Dibintangi oleh Aura Kasih, Miller Khan, Cornelio Suni, Monica Omardi, Ridho Ilahi, Teno Ali, Willy Smith, dan Denny Martin. Pintu Merah tayang di Bioskop 18 Juli 2019. Di minggu keempat, ada film horor yang disutradarai oleh Rudy Arianto, yaitu Kutuk. Berkisah tentang Maya yang baru saja pindah ke panti jompo sebagai perawat. Ia merasakan gangguan makhluk halus dan kematian para lansia yang tidak wajar. Dibintangi oleh Sandy Aulia, Alis Nurin, Strode Kelin, Brian McKenzie, Vita Mariana, Laimi Derna, Erwin Bagindo, Adi Puspa, Nek Aceh, dan Abah Yongki. Kutuk tayang di Bioskop 25 Juli 2019. Terakhir ada film Cowboy Kampus 1995 yang disutradarai oleh P.D. Baik. Berkisah tentang sekumpulan mahasiswa ITB yang berniat berdemo menuntut demokrasi di pemerintahan Soeharto. Dibintangi Jason Ranti, Danila Riyadi, Ricky Harun, Stevi Jamura Hussein, Mikdad David, Vinny JKT48, Bisma Karsma, Jennifer Lepas, Cica Koswoyo, Ria Irawan, Ing Rosemary, Tisna Sanjaya. Kobe Kampus 1995 tayang di Bioskop 25 Juli 2019. Uka Uka The Movie Nini Tulang terinspirasi dari salah satu program reality show yang terkenal tahun 2000-an. Namun kali ini menampilkan Nini Tulang, sosok perempuan tua dengan kondisi kaki buntung yang jalannya tersiok-siok. Disutradarai oleh Ubay Fok, dibintangi oleh sederet bintang milenial tanah air, Stevi Jemura, Gusti Raihan, Debo Andrews, Yirko Anglina, dan mendiang Toro Margen. Film ini akan tayang di Bioskop pada 25 Juli 2019. Itu tadi daftar film Indonesia yang tayang di Bioskop. Siapkan dompet Anda dan tonton film-film Indonesia terbaru di bulan Juli ini. Selamat menonton.